ADD. Ya, ADD. ADD berarti dia mendekat, mendekat ke garis tengah dari tubuh. Jadi gerakannya klien diminta untuk memposisikan lurus, ini agak dijauhkan, kemudian diminta untuk menggerakkan ke bagian tengah. Mohon maaf ya, Mbak. Bagian tengah, jadi nggak banyak. Dia hip abduksi itu gerakannya tidak terlalu banyak karena benar-benar sedikit sekali. Ya. Aksis, ya, aksis maupun movable arm maupun stationary arm dari abduksi hip itu sama. Bu, izin bertanya ya, Bu. Itu yang start position tuh kaki yang kiri tuh dia lurus apa agak bengkok ke kiri ya, Bu? Sebenarnya ini posisinya kayak gini. Agak ke sini. Dia turun. Dia turun dari ke sini. Kemudian ini diminta untuk menggerakkan. Ini posisinya tetap anatomis. Kemudian dia diminta untuk menggerakkan ke arah tengah. Oke, seperti itu. Gitu. Jadi kakinya yang kiri itu agak turun ya, Bu? Iya, agak turun. Berarti besok pas praktek harus ada kayak bed gitu ya, Bu? Iya. Ini posisinya nggak pada pakai bed? Ini posisinya ada yang duduk, ada yang... Oke, ya lebih baik menggunakan bed. Soalnya ketika mengukur abduksi juga kan tetap membutuhkan bed. Kemudian posterior, ekstensi fleksi tetap menggunakan bed, jadi disiapkan. Ya kalau nggak ada bed ya kursi apa-apa itu pokoknya ditata dalam bentuk bed. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Mohon maaf, suaranya tidak terdengar jelas, Bu.